Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di area makam Syekh Ali Jaya yang ada di daerah Saketi, Pandeglang, Banten. Posisi saya sekarang ini ada di tempat mandinya ya. Di sini tempat mandinya ada sumurnya di situ. Kobakan ya, kalau bahasa mungkin bahasa Betawi kita ngomongnya kobakan sumurnya. Jadi kita udah mandi di sini. Ini juga ada sarana buat kamar mandinya ada. Ternyata juga di bawah sini ada warung kopinya juga. Nah, itu ada tangga ke atas. Itu menuju makam, jadi makamnya di atas. Untuk mandi di bawah nih. Kayak gini nih. Nah, tuh ada kamar mandi juga di situ. MCK. Ini ada bisa buat sholat di sini. Ya, tadi kita baru mandi dulu ya. Nanti setelah ini kita ke atas mau ziarah ya. Nah, ini sumurnya. Sumurnya di sini. Sumurnya ini buat tadi ngambilnya ini embernya tuh. Nah, ini sumurnya ini tuh. Airnya bening banget. Insyaallah. Airnya bening banget. Tuh. Sampai dasarnya kelihatan ya. Ini mata air ini. Mata air, makanya dibilang sumur, bukan sumur. Bukan sumur yang seperti di rumah-rumah yang berdiameter gitu. Ini ya, sumurnya begini. Udah direnovasi ya, dibikin rapi. Tuh. Jagalah kebersihan, mau alas kaki dilepas. Tuh, udah rapi. Ini juga atasnya udah di teksturnya apa baja ringan tuh. Oh, udah rapi banget. Cakep, pokoknya bagus deh. Fasilitasnya bagus untuk para yang mau ziarah ya. Nah, ini kebun di belakangnya. Gelap ya, saya senternya nggak bawa, ada di tas. Nah, ini sumurnya, airnya bening banget. Masya Allah. Ya. Ini makam Syekh Ali Jaya. Makam Syekh Ali Jaya. Tempatnya udah rapi, bersih. Assalamualaikum. Kita udah tadi udah mandi di bawah. Udah tadi udah zikir juga di sini. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pamit heula. Makam beliau di sana. Ya. Saya menuju keluar dari lokasi ini. Ya. Ini lokasinya udah terang ya, dikasih lampu di sini.